Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang memastikan kegiatan aliran Balaka Suta menyimpang dari syariat Islam. Kegiatan ini pernah muncul di Pandeglang beberapa tahun silam dan pengikutnya sudah diberi pembinaan. Saat ini, langkah pembinaan pada pengikut aliran ini akan kembali dilakukan oleh MUI Pandeglang dan juga instansi terkait. Yang ada di Cigaris memang sebenarnya sudah dibina oleh tokoh masyarakat, oleh MUI, sudah kondusif. Namun muncul kembali kemarin di luar sepengetahuan. Karena menghendaki jangan sampai terjadi sesuatu, masyarakat langsung menghubungi Polsek, langsung Polsek bertindak dan diamankan. Ada pun ritual seperti itu memang ritual yang tidak dibenarkan dalam agama. Belasan warga ditangkap saat tengah melakukan salah satu ritual aliran Balaka Suta. Perempuan dan laki-laki melakukan ritual mandi bersama tanpa busana di penampungan air di area kebun sawit.